para jemaah yang ingin memimpin sholat, cuma kita mesti dikabul dulu. Amin. Karena demikian pun para alim ulama bahwa tidak setengah arba'in yang menghormati katanya. Ya. Fawahidimin huwad. Bahwa apabila kumpul 40 orang dari umatku dalam riwayat, maka ada satu wali di situ. Al-Habib Abu Dhabi bin Muhammad Asyikar, beliau mensyarahkan ini hadis, itu ada dua makna. Makna yang pertama memang ada wali betul di situ. Kalau 40 hari dari umatnya Rasulullah, 40 orang dari umatnya Rasulullah kumpul. Tapi makna yang kedua, bahwa setiap pribadi dari masing-masing orang itu nyumbang kebaikan, nyumbang kelebihan yang makbul nikmat. Satu orang ini punya kebaikan tanda bukti kalau itu nyumbang. Satu ini punya kebaikan yang sangat khusyuk. Yang lain lagi nyumbang dan dikir tata. Ini nyumbang kian ulen. Ini nyumbang kata-kata sedekah. Ini nyumbang cinta Rasulullah. Ini membuat 40 orang itu memiliki kebaikan yang macam-macam. Nah, kebaikan macam-macam mulai dikumpulkan, yaitu sifatnya satu wali. Kebaikan masing-masing tadi yang dikumpulkan, yaitulah sifatnya satu wali. Sehingga kalau doa 40 orang, kumpul. Dan jenengan lagi yang ratus, berapa ratus orang. Maka pasti ya, dikumpulkan sifat-sifat kita ini ya lebih daripada satu orang. Maka kalau kita doa berjamaah juga berbenar oleh Allah. Amin. Disebutkan bahwa maul ketin terpal kubat pada najis. Air yang banyak itu akan menghilangkan najis. Artinya ada air sakolam besar, kolam besar. Ya. Wong uyuh ni kono, dan air itu pasti tidak berubah sekolah langsung diuyuhi itu siji atau diuyuhi yang 10 di sana ini kolamnya gede jenengan kisah wudhu dan lain-lain artinya wong kata kayak ini itu yang kolam renang kata nah wong uyuh yang ini ya kabur-kabur artinya ada orang yang jelek pun kita banyak jeleknya dihilangkan oleh Allah kejelekan kita barokahnya jamaah seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau jamaah yang dimiliki Allah, kita juga dari umat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang paling bejo, umat yang paling bejo. Sebagai kenapa nanti doa itu Rasulullah, nanti barokah itu Rasulullah, nanti usaha itu Rasulullah. Kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bikakan pintu surga itu selibar-libar dan menutup pintu surga ini sesempit-sempitnya jadi umatnya Rasulullah ini mudah untuk masuk surga dan susah untuk masuk neraka sampai nenek-nenek umatnya Rasulullah masuk neraka maka malaikat itu heran malaikat keterlaluan tadi umatnya Nabi Muhammad kok sampai kok diberokoi itu berada teman-teman karena kan yang lebih bersabda penuh mati kami jenak kabir umat itu masing-masing surga ilah dan apa kecuali si penolak surga ya itu harus disebutin jalannya tapi kalau ini nekat buntut terus ingin lebih merokok ya padahal itu surga itu Bapak Ibu yang mulia kan jenengan ini niat apik mawat ke ganjaran sisi contoh ya jenengan saat ini niat engkau bengi awal tahajud insyaAllah bengi-bengi nanti jam loro, jam telur aku akan kami, aku akan tahajud begitu jenengan lihat itu dikai ganjaran sendiri tenang jenengan bengi jam loro bangga bangun, jam telur bangun jenengan salat tahajud itu ganjaran 10 kali ganja dari amalan jenengan tahajud itu jadi dia ganjaran 11 satu ganjaran niat, dua ganjaran ngamal gini mau itu nanti disebutin dalam hadis wal hasanah itu di asli amfaliyah Quran, wal hasanah itu di asli amfaliyah satu hasanah ini penggandakan 10 orang minimal
Dan jenisnya beliau kerek. Aku sesuatu pengen ini tidak ada. Saya juga. Orang jenis dosa. Karena dalamnya. Gelarnya jenisnya buruk setelah situ. Sebab aku orang ngomong itu rakyat. Karena di rakyat akhirnya sebab tumit dan jahat ini loh. Karena tumit jahat ini harus rakyat. Begitu jenisnya batal deh, itu ganjaran siksi. Gara-gara membatalkan perbuatan yang jelek. Membatalkan perbuatan jelek itu ganjaran siksi. Niat berbuat baik itu ganjaran siksi. Luar biasa. Itu adalah tempatnya di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nih nama mereka amal salehnya ditegakkan oleh Allah pada kanan ini ditegakkan tidak terhingga. Jadi itu ditegakkan yang tidak bisa dihitung oleh Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Amil salehan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Pada nabiya nahum hayatan tayyibah wala bijizinahum bi'ahsan ma'kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka disebutkan bahwa akan aku beri kehidupan yang baik. Jadinya kulipi api-api dan dikei ganjaran lebih bagus daripada apa yang dia berbuat. Tidak bisa dikhayalkan oleh pikiran kita. Ganjaran ibu-ibu di aksani maganu ya'amalun lebih hakik daripada apa yang mereka berbuat. Luar biasa tipe-tipe gandanya Allah Ta'ala titik pada kita. Bapak Ibu yang mulia, Al-Aidim ini di umurnya pendek. Al-Aidim ini yang dibandingin umur yang terjadi umurnya Al-Aidim sudah tahu sampai 30 tahun. Badan kita ini pendek, jenengan ini namanya kocok. Kuartolnya jenengan 130, itu subur banget. Rata-rata 103, 135. Ibu-ibu 105. Atau suja itu subur. Kita ini pendek-pendek, umatnya rasa bapak. Nabi Adam alaihissalam itu, dan Nabi-Nabi yang sedikit. Tapi ada Nabi Idris, Nabi Noh itu umurnya ribuan tahun. Nabi Noh itu Alfu ila khamsina am, itu dakwahnya 950 tahun. Baru dakwahnya, umurnya itu ribuan tahun. Nabi Adam AS disebutkan dalam riwayat panjangnya 60 hasta. Panjangnya 60 hasta. Satu hasta ini saya ini. Sampainya ini adalah setengah meter. Ini saya rasakan. Kalau sudah hasta, berarti berapa meter? 30 meter. Jembari awalnya, ya, jembari awalnya itu ada nilai 14 hasta dan nilai 7 hasta. Kalau 14 hasta, berarti 7 meter. Begini awalnya. Itu meter, beli 10 meter. Nanti ada tadi saya. Awai Dewi, nek barang-barang kayu di luar ini dengan Nabi Adam. Tetapi Masya Allah, kita yang ringkih seperti ini, ringkih, pendek, umurnya pendek, nanti diharamkan umat terdahulu masuk surga sebelum dia masuk surga. Dan kita umatnya Rasulullah masuk surganya jauh lebih banyak daripada umat yang terdahulu. Ya, di surga itu ada 120 barisan. Yang ini ada pawai surga. Ada pawai berapa barisannya? 160. Umatnya kan yang lebih 80. 80 daripada itu adalah umat Rasulullah. Dari sana banyak sekali para jemaah yang mulia, dan surga kita lebih tinggi daripada mereka. Sebabnya kira-kira Rasulullah SAW
Panjenengan Bapak Ibu, kula paringi ijazah. Jenengan sholat awabin. Bar sholat maghrib, ojo cerita-cerita, ojo ngomong-ngomong dunia. Bar niki jenengan sholat awabin yang wakar. Sholat awabin yang wakar. Asal jenengan ba'diyah maghrib dua rakaat, diniati sekalian awabin. Indira masuk sholat isan, ba'diyah maghrib, tapi niatnya lho, sama sekalian awabin. Nanti setelah itu jenis tambahin awabin lagi 4 rakaat, 2, 2, jadi 6. Yang pertama, awabin plus ba'diyah. Yang kedua, jadinya juga boleh diniati kalau seandainya belum kobliyah, diniati kobliyah juga. Karena namanya kobliyah di maghrib itu boleh disolatin ba'diyah maghrib setelah maghrib, karena waktunya masuknya sama, tapi hilangnya atau habisnya waktu adalah sama dengan habisnya waktu maghrib. Paham? Qobliyah maghrib itu masuknya saat ada maghrib, habisnya waktu maghrib habis juga. Berarti ini jadinya orang sempat sholat qobliyah maghrib oleh sholat saat beri maghrib, tapi diniati qobliyah. Paham apa itu? Maka bisa jadikan sholat awabin plus qobliyah dan jadikan dari qobliyah sama dua awabin plus ba'diyah dari loro awabin khusus dipluskan hajat di hukum berapa. Jadikan sholat awabin nomor rakaat dari sholat jamaah maghrib itu niku jadikan seperti ibadah 12 tahun 12 tahun puasa, 12 tahun tahajud. Karena jadinya puasa 12 tahun kita tahu betul. Puasa 60 dino jadinya pilih darah dina. Kedawan puasa 12 tahun dan diterima, puasa 12 tahun diterima. Kualitas rajin jadinya itu ganjaran tahajud 12 tahun full. Kiranya 12 tahun full di tahajud, 12 tahun full puasa. Itu satu hari berkatnya awabin. Maka walaupun umur kita pendek, jadinya untuk bonus 12 tahun per hari, dan itu semuanya dinilai ibadah puasa dan sholat. Dan jadinya barangkali kita jajan ini jalankan sholat 10 dino awabin, berarti jadinya ada barangkali umur 150 dino. Malah sampai 10. Wah, saya akan istiqomah 100 hari. Jadi untuk bonus ganjaran saya urung 100 tahun. Puasa saya urung 100 tahun. Ibadah tahajud. Nah, jadi kan saya umur jadi kan ini saya urung dino saya itu. Malah punya. Saya urung dino berarti ijazah ini dengan amal dan awabin. Jangan itu ganjaran rolas ayu tahun ibadah. Itulah yang menyebabkan umat Rasulullah masuk surga terdahulu. Dari amal-amal yang dibuka Nabi Muhammad SAW. Siapa buatan ibu ibu bapak bapak? Ya aku lupa lagi dari salah tawabi. Bapak ibu yang dimakan Allah, begitulah barokahnya dari benda umatnya Nabi SAW. Belum ini lagi itu mengatur kerja. Ya, saya lupa Abi Syahab. Lebih bagus daripada 1000 tahun dan 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Bapak Ibu yang mulia, ketika ini Habib Umar bin Hafid, ada 4 waktu pada itu. Ini ada 4 waktu. Sing waktu ini iso tebus ketinggalan panjenengan. Jadi sing sepuh-sepuh ini terutama ini yang saya nonton di Rabok. Sing sepuh-sepuh ini, kalau itu umur 60 tahun ini, nah itu ciknom umur 15 tahun, 16 tahun, buat menawi dia main dugal-dugal ini.
orang ibadah tenangan, orang ngaji tenangan, orang puasa tenangan. Ini pengen jadinya lepas waktu-waktu yang dulu ketinggalan. Maka kata Habib, empat waktu ini jangan ketinggalan untuk diisi ibadah. Maka siapa yang bisa mengisi empat waktu yang ada di dalam Al-Quran diisi untuk ibadah, akan tertebus kekurangannya yang dahulu, ya, yang dahulu dengan kurang dalam sholat, kurang dalam ngaji, kurang dalam zikir, kurang di dalam taat kepada Allah. Ini waktu yang barokah. Urun mau bantu dua kali ini, Pak. Benar sisa umur kita ini barokah. Ya, satu, ya, waktu yang hebat ini. Ya. Antara habis sholat asar sampai maghrib asar, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wadzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyiya." Bukratan itu pagi, waktunya adalah habis sholat subuh sampai matahari terbit. Wa'asila itu sore, habis sholat asar sampai maghrib. Tentunya habis sholat asar dan jenengan nyambut gawe jam 4 wis laut dengan tundur adus terus ibadah di masjid jam 5 di masjid istighfar jenengan kubur, itu adalah waktu yang mustajab. Namanya waktu habis asar itu waktu hari Jumat, itu namanya saat Fatimiyah. Dulu Sayyidina Fatimah Az-Zahra waktu hari Jumat habis sholat asar itu beliau mengkhususkan waktu itu untuk ibadah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga khususkan waktu itu untuk ibadah. Saat asar Jumat itu waktu yang mubhamah, disebutkan dalam hadis di salat Jumat itu, di hari Jumat itu ada waktu yang mubhamah, yang mustajabah, dipilih oleh Sayyidina Fatimah Az-Zahra istrinya kepada Nabi di menegur asar hari Jumat. Maka disebut saat Fatimiyah karena Sayyidina Fatimah mengkhususkan untuk ibadah. Dan juga asar-asar yang lain itu adalah saat yang mustajabah, waktu yang barokah. Saatnya malaikat datang bergantian antara malaikat yang siang hari yang naik ke atas, malaikat yang malam hari turun waktu asar itu. Dan itu disebut sebagai saat yang masyhuda, ya, waktu yang disaksikan, ini disaksikan oleh malaikat dua-duanya. Dan dengan salat asar berjamaah terus dengan menggulung-gulung buah salat subuh juga seperti itu adalah salat yang bersujud. Maka malaikat berkata, ya Allah, aku datang kepada hamba-Mu dalam keadaan salat, aku pergi pun dia dalam keadaan salat, dia menggulungkan salat terus-terus lagi. Dilaporkan oleh malaikat seperti itu. Bapak Ibu ya, nama waktu dewa dua wa'udzubillah dikran katira wasabihuhu bukratan wa'asila, itu waktu habis asar sampai maghrib. Minimal dengan setengah jam sebelum maghrib itu seperti wis ini badan ibu-ibu wis ini atas sajadah walaupun di rumah. Nah, bapak-bapak sudah di musala, sudah di masjid, baca apa? Baca Wiridul Latif, ya, baca Wiridul Latif punyanya Habib Abdullah Adat untuk bacaan dikir petang dan dikir pagi di rumah. Terus habis sholat subuh, habis sholat subuh jenengan amun sari lenggah teng masjid atau lenggah di tempat sholat subuh jenengan itu sampai matahari terbit. Sekarang ini matahari terbit
jam 5.20 sudah terbit matahari. Setengah 6 lah. Masya Allah, sudah isyak itu lah. Ya, karena subuhnya kan jam 4 kurang 10 menit sudah ada subuh. Jadi kira-kira setengah jam 5.30, setengah 6. Ya, teman-teman dulu sudah islam. Jadi ya, di salat subuh mudah-mudahan baca yang negatif sampai matahari terbit. Islam itu atau dalam khusyur terbit ya. Niku yang jenengan amal ke dua waktu itu luar biasa. Jadi berdua itu luar biasa. Jadi dilindungi oleh Allah. Tuhan diberi negatif. Dijaga oleh Allah. Dan ini Bapak Ibu yang mulia, dua. Nomor satu nih, dua yang berikutnya. Sebutkan dalam Tata Jawa judul rumah di Mawadzi. Yaitu Onda Rabbahum Khosan Bajama. Mereka meninggalkan lempeng-lempengnya Tata Jawa judul rumah di Mawadzi dari tidur. Ya, yaitu Onda Rabbahum minta doa kepada Allah Ta'ala khaufan dalam keadaan takut wa tamak dan merasa tamak ingin keinginan yang besar untuk mendapatkan rahmat dan barokah yang mengambil Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ditanya, itu waktu kapan ya Rasulullah? Bainul Isya'in dan Nabi Bainul Isya'in antara dua Isya'in antara dua Isya'in itu artinya habis maghrib sampai Isya'in. Itu waktu yang bagus untuk ibadah. Yang kedua, yang jadi yang terakhir tadi, napa? Wa minal laili tatahajjud bihi nafilatan laka asa an yabaqa. Wa minal laili yang dimaksud akhir lail. Sebagian malam adalah akhir lail, sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana cara menghitung sepertiga malam terakhir? Caranya itu jadi semalam minimum itu malam syar'i dan ada malam falaki. Kalau malam falaki menurut ilmu falak, malam itu dari tenggelamnya matahari ya, sampai terbitnya matahari itu malam falak ya. Kalau malam syar'i gitu, malam syar'i dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar salat itu, itu namanya malam falaki. Nah ini jenengan hitungnya malam falaki bukan malam syar'i. Malam syar'i bukan malam falaki. Jadi jenengan hitungnya sepertiga malam terakhir itu jenengan sudah notasi kapan waktunya maghrib dan kapan waktunya subuh. Saat ini maghrib itu contoh saja ya. Saat ini maghrib itu jam 9.30 maghrib. Subuh jam 4.10 menit. Ini kurang jam. Jadi mulai jam 6.10 maghrib sampai jam 4.10 menit. Ya kurang lebih 11 jam. Contohnya ya. Ya kita hitung dewi nanti. Kurang lebih 11 jam. Nah 11 jam ini jadinya bagi 3. 11 ini jangan bagi 3. Ini hitung jam ini. Ya, 3 jam 45 menit ya. Ya, 3 jam 45 menit. Dibulati 4 jam. Dibulati 4 jam. Berarti dari jam 6 kurang seperempat ditambah 4 jam itu namanya sepertiga malam pertama. Ini jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Ini namanya dihitungnya. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 10. Itu sepertiga malam pertama. Jam 11, jam 12, jam 10, jam 10. Itu sepertiga malam pertengahan. Ya, jam 10 sampai subuh, sepertiga malam terakhir, itulah yang mustajab. Itulah yang mustajab. Paham ya? Nah, jenengan
sepertiga malam terakhir dari jam 2 malam sampai saat turunnya subuh jenengan tami, jenengan sholat tahajud, jenengan istighfar, jenengan doa sama Allah, itu berlipat-lipat ganda, bisa tembus kekurangan. Terus yang kedua tadi, antara maghrib sama isya. Antara maghrib sama isya tadi, pada jawa bumi itu maksudnya maghrib sama isya. Nah, maghrib sama isya ini, Bapak Ibu yang mulia, itu juga waktu yang penuh dengan barokah. Ada satu imam mengatakan seperti ini. Nek kon milih. Mendikane aku berbicara dengan duniawi, berbicara duniawi antara maghrib dan isya. Terus tidak, nek aku tidak berbicara, dipaksa untuk berbicara duniawi, tapi lakunya dan berbicara, aku dicocok dengan besi yang membara, lebih bagus aku dicocok besi yang membara, tapi tidak berbicara dunia, daripada saya berbicara dunia, antara manusia dan manusia. Karena waktunya berapa? Alhamdulillah, hari terus. Dia mengatakan bahwa kurus, 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 ia membentuk manusia. Kurus perbendaharaan Allah yang luar biasa antara orang yang menghidupkan antara makhluk dan sesat yang tidak. Allah bersabda kepada Nabi Muhammad. Amin. Allah wasiatkan bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan ibadah dengan empat waktu tadi. Ingat nama badan. Ya, jari awal berarti jenengan. Nek jari awal, dari asar sampai maghrib, jenengan pilihlah jam lima boleh, setengah lima boleh sampai maghrib. Habis itu salat maghrib, duduk habis salat maghrib sampai isya, di situ dua waktu. Berarti itu jenengan cari. Nek tidak ada acara, lebih bagus sehari ini jari awal. Nek acara turun pengi-pengi. Nek turun itu jam 10. Supaya aku sholat tahajud. Nah, jenengan turun itu jam 1 pagi atau jam 1 pagi. Subuh itu jenengan tinggal. Kalau jenengan doa sehat. Ya, jenengan pengen sehat ibu pak. Turun itu maksimal jam 10. Bener sos. Tahajud itu jenengan tekes. Seger jenengan. Tapi jenengan turun itu jam 12. Bila kan tahajud karena ada mandor. Tahajud karena ada mandor. Nah, tahajud. Ya, tahajud. Bertahajud. Terus nunggu sampai subuh. Baru subuh, terus lanjut sampai isya. Dua waktu lagi. Akhir lain, subuh sampai isya. Dan yang jenayah turun ikui. Pengi-pengi, jenayah masih ngantor. Masih 12. Padahal Bapak Ibu yang mulia, bentuk ini Allah Ta'ala membuat jenengan. Setiap malam Allah itu membuat jenengan. Di akhir malam itu Allah berhubung. Ya. Anjalallah ya. Ila sama'i dunia. Kulullaila, seperti yang Allah itu turun. Ya, setiap malam. Di langit dunia. Menurutnya para malaikat, para ulama itu bukan turun jasad dengan Allah, jasad seperti kita, rahmatnya, ihatahnya, kudrohnya, pertolongannya, barokahnya turun, nunggu iman jenengan. Hamin talibul hajah saat dihajar, hamin talibin saat tunggu ilaih, dan ikustabin saat tunggu. Allah menunggu. Siapa dari orang-orang bantu ini? Sing duwe hajat tak kabulke hajate. Sapa wong bantu ini? Kamu laku. Sing jero ngapura tak kei pangapura tuh jadi. Sapa kamu laku kok bantu ini sing kok tobat tak
terima dapat setiap malam. Jadi kan tuh ibaratnya kalau di dalam saya. Jadi kan turun terus. Mungkin lo betul. Nenek mau suki Jogja, kata. Ini kalau Jogja juga mau suki. Nah ibu mau suki pasti, nah ibu mau. Saya bisa ngomong nih, tekonnya rumahku jam telur bumi, pakai 5 menit. Kira-kira mau yang pernah gak? Iya, ibu ngomong bantu. Pokoknya sama lah sih, jadi muncul lah. Jadi kan saat kutu-kutunya di bawah apa ya? Karena dia terjaga nih. Ini bayi, ya. Tekone omahku jam telu bengi mulai takai 5 menit. Bapak Ibu yang mulia, duit 5 menit. Jenengan tekane jenengan mesti mor jenengan tekane. Membantu nyewa truk kabeh. Nyewa bis, nyewa truk, kamu tekane antri. Jam telu sampai subuh berarti ditutup kamu manusia padahal Allah Ta'ala ini yang menciptakan orang itu yang memberi kekayaan orang itu negara jenengan belajar apa karei bahkan Arab Adani di akhir lain ini Kanjun min kuruzun jannah. Kanjun min kuruzun jannah. Surga. Jadi kan juga ada istana. Satu tahta juga dikasih istana Allah Ta'ala. Dan jika kutin ajati, di aku di bujani, diterima tobatik. Allahumma sallallahu alaihi wa Muhammad. Istana dalam surga, Bapak Ibu yang mulia. Istana dalam surga, jadi ini lepas. Satu tanaman itu bukan istana ya, baru tanaman ya. Ya, tanaman yang ada di surga. Kebunnya surga itu ada tanaman. Jadi ini umat, ini pekarangan ada tanaman. Tanamannya itu pak, jenengan naik kuda tercepat di dunia. Jadi kan kuda tercepat di dunia itu dipacu berapa? 250 km per jam lebih ngarahi mobil lebih cepat ini jadi kan lupa nih bu 500 tahun perjalanan 500 tahun lupa sudah tercepat itu namanya nih ayo manibun pohon masih jenis burung kebo masih ayo manibun kebo sebelum kebun ya disebutkan dalam riwayat Malaikat Jibril itu pernah menjual pulau bagi terbang terpingin mengukur halamannya surga dari orang hamba yang beriman hamba yang beriman asal surga pulau pingin mengukur kira-kira seberapa halamannya itu panjangnya Malaikat Jibril terbang ini dua yang ukuran itu sampai-sampai jatuh Malaikat Jibril pun angsal kita di Musya Allah turun seberapa dia jadi yang atas Malaikat Jibril Malaikat Jibril itu nah itu asli ya yang nyamudin sirai Malaikat Jibril itu sudah lari kakinya itu nebus bumi Satu sungguh ini dari barat dan timur. Satu langkah itu lebih bumi ya. Satu langkah ini turah ini bumi. Satu langkah itu lebih bumi.
Malah terbang ini, tapi buat melakukan itu terbang. Kesakitan malah jibril, turun seperempat ya. Ya surga mendengar kan ke semua ini. Allah masalah Rasul Muhammad. Nah, jadi kan benar-benar jika ia ini, mesti Allah pertama dalam surga seperti itu. Neng turu kabeh mungkin. Goro-goro nonton cerita atau nonton Barbala dikalahke ditunggu kalau Gusti Allah ora teko-teko. Dalam satu bulan jenengan kira-kira absen apa betul? Kadah absennya apa kadah berbunyi? Dalam sebulan. Moga-moga ber mengamalut ini orang yang sangat absen satu. Jenengan tahajudan ya. Bapak Ibu yang mulia, monggo kula panjenengan sami bermanja-manja dengan Allah. Bermanja-manja dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah panjenengan kecuali Allah Taala. Allah ini luar biasa. Maha sempurna. Nek jenengan niku mboten nyuwun kali Gusti Allah, Gusti Allah pun. Nek jenengan nyuwun kali menungso-menungso lagi, oke boleh jenengan. Sana jen bapak dengan jenengan, duit bapak suki, duit ibu suki. Akhirnya jenengan kan dorong bapak suki, ibu ni suki. Nari kau cilik dimanja, ratau tiketnya bergawe, ratau nyekel gelas, ratau nyekel gelas. Nek nyekel bermumbi, maksudnya nyekel gelas disai syarat. Nyekel sabu lawek, suki bapak. Akhirnya bapak gede rasanya bergawe, sekolah ya sekolah. Sebabnya kalau tiga motor gede, lahir dari sana sini. Tidak pernah kosong. Akhirnya ibu bucu, rasanya bergawe, ini bapak yang kan ibu ini suki. Ibu ini suki, bapak ini ibu terus jadi ibu terus. Kira-kira bapak ibu ini lama-lama pukul lebaran. Tetap pukul. Nah, kau ini di bucu, kau ini di anak. Mosok jaluk terus kalau bapak, mulai bapak mau mati dulu. Nah itu mau mati gue bi, mau kayak pangan perempuan. Gue saya itu sudah jaluk aku, sebab aku uji urin, nah, aku serah urin. Itu gue itu, bapak itu mesti mati. Walaupun bapak ya suki dan duwe, isok. Itulah manusia. Gini apa itu bapak ibu mulia? Tapi kalau Allah Ta'ala semakin banyak jenengan nyuwun kepada Gusti Allah, semakin besar. Jadi orang-orang tahu itu ngaji Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling manja dengan Allah Ta'ala. Jadi apa saja itu minta sama Allah, apa saja kanjeng Nabi itu doa sehingga disintai Allah. Badi dahar doa, bagi kunjung doa, mau tidur doa, kalau tidur doa, minta semua minta. Kanjeng Nabi niku pakai sepatu doa, lepas sepatu doa, pakai pakaian doa, semuanya mau terus sama Allah Taala, minta terus sama Allah, full dan Allah suka karena Allah memberi dan tidak ada kurang kekayaan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, karena untuk itu monggo kula menjadi mesra dengan Allah, manja dengan Allah, ya, dan manja dengan Allah paling nikmat itu kalau akhirnya adalah tahajud yang paling nikmat yun dari Allah Ta'ala. Dan insya Allah menjadikan bakal dikabulkan semua hajat tadi. Amin. Lancarlah kali Haji Nabi Besar Muhammad. Amin. Alhamdulillah kita dengan umat Ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi oleh Allah jaminan-jaminan yang terbaik. Yang tadi saya ceritakan itu sebagian kecil sekali dari jaminan, dari doanya, dari ibadahnya. Tadi itu kecil sekali. Dan jenengan barokah maulid ini, Bapak Ibu yang mulia, yang jenengan undur mencelak-celak kali Gusti Allah nanti sunnah itu Rasulullah. Terakhir kalau ceramah Bapak Ibu, jenengan kembali ini, jenengan mengambil. Kita
kita niki orang bakal bisa selamat saking kudanya pun syaitan, orang bisa selamat saking kudanya pun hawa nafsu lan makhluk-makhluk yang jahat yang lainnya jadi bala tentara syaitan dan hawa nafsu, kecuali satu memang sing sakit dimanti timan satu. Nah, boh, jenengan dilindungi Gusti Allah. Ina boleh. Aisyah Zainab ini cuma dilindungi Gusti Allah. Lalu panjenengan tidak mungkin dilindungi Gusti Allah kecuali satu syarat. Jenengan mentolak jadi Rasulullah. Jadi tidak ada perlindungan kecuali mentolak jadi Rasulullah. Berarti jenengan tidak mentolak jadi Rasulullah, jenengan tidak akan dilindungi Allah. Kalau jenengan tidak dilindungi oleh Allah, jenengan gagal. Sengsara, kesasar. Sebab ini apa? Musuh kita ini, namanya cepat dan jalan-jalan. Dan harus kita jadi musuh dia. Ya. Cepat ini aku menungguin musuh yang nyata. Jumlahnya oleh kakak ini bang kita lan awai diri rasahani malai rasahani tak setan dan setan sakit tak kita Pak, tanyakan Pak Tunggal Ewa Pak Tunggal Ewa dikeroyok wong rambuluh gini lan jenengan orang ketok wongnya wongnya ketok jenengan dikeroyok wong rambuluh kira-kira jenengan bunda sama aja doang bapak bunda sama aja dia uang ini raketa bunda jadi kita rasa minggu uang raketa terus uang rambuluh ini uang rambuluh, dia mau sakus insya Allah wajah dia kan kuali tadi ya pinter wajah dia kan habis itu setan itu seperti itu dia melihat kita. Kita tidak bisa melihat dia. Setan itu harus sekali sampai bisa masuk ke aliran darah kita. Dan setan itu tahu kelemahan kita. Apa dia tahu tahu dan tidak tahu kelemahan setan itu kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita. Maka disebut oleh Allah min syarri waswasil khannas min al-jinni wan-nas dari kejahatan bisikan-bisikan makhluk syaitan yang selalu mencari kelemahan. Khannas itu namanya syaitan khannas. Di antara nama julukan syaitan itu oleh Allah juluki khannas. Apa? Khannas. Makhluk yang melimpahi. Ini khannas. Makhluk yang mencari kelemahan kita. Lengah. Jadi kalau lengah itu khannas. Dan tahu aku persis cek rekod di dengan itu tahu ini kalahnya mau pedo ini gede mau pedo ini kalahnya harus duit nih kalahnya kalau dipuji-puji ini kalahnya harus panganan ini kalahnya kabe kalah kayak yang mau lagi aku persis aku tahu masing-masing kita ini tahu. Dan ada pengawalnya dari setan. Pengawal masing-masing kita ada setan dalam diri kita. Terus saya itu mau tanya, kira-kira jadinya sudah selamat dari setan? Tidak bisa. Saya bisa selamatin jadinya cuma satu. Perlindungannya Allah. Nek jadinya dilindungi Allah baru tidak bisa. Dilindungi Allah. Dan perlindungan Allah itu akan datang cuma satu. Naik panjenengan luar dari Rasulullah. Allah masyarakat jenis Muhammad. Amin. Mulung jenengan tidak sinau apa baik amalan-amalan jenis Nabi dan jenengan amalan. Itulah jadi orang sakti menurut Allah. Orang sakti jenengan ada macam-macam ya tidak. Itu dia jenis Nabi Rasul. Bapak Ibu yang mulia, jenengan ini muncul
ini jadi jenayah tidak ada sunnah Nabi Muhammad. Jadi setan melukun juga melawannya. Yang jenayah kumpul kalau berdiri dari sunnah Rasulullah. Yang jadi anak jenayah itu dibunuh di setan dari Allah. Usyari itu fi amal ilang balik sebab usyari gabung urun selama bahasa kita ini urun di dalam harta benda dan anak-anak. Kenapa? Karena jenengan kumpul oleh buju tidak dengan sunnah Rasulullah, maka dia melu urun kalau banyak ucap-ucap saya ini ucap setan. Kenapa? Bapak setan artinya urun. Bapak Yasmin yang naik bab setan jauh turun, jadi setengah setan ini. Nek pengajian ini pol, nonton TV jam-jam memang nonton. Ini betul, kata saya. Kon mau coba, kon yang masjid, kon ini, kon nonton TV jam-jam bayar. Ini tapi bisa dihilangkan jadi ya, dengan sunnah Rasulullah. Dengan sunnah itu hilang. Mulanya Bapak yang mulia, Allah wasiat yang jadikan. Ya, biru lagi dari Muhammad. Jangan apa beliau. Contoh ni ya, mungkin ini hilang. Jadi kan contohnya betul juga. Berbunuh panah badan. Dan jadinya lo berbunuh panah mengilali dengan sunnah Rasulullah. Walaupun jadinya pulang dari pengajian yang saya usik tadi setelah ini kan pocok-pocok dengan gudang udah buahnya tak limpah ini kira-kira jangan begitu di aura sini karena ada pengajian, karena ada dikir, karena dia tidak bisa masuk barangkali ya. Tapi begitu keluar dari majak rabdi sini terus ditekanin. Maka Rasulullah ketika kita keluar dari mesin dan semua mau dimimpi yang bisa ya kan? Suruh berdoa pakai kalimat berlindung dari sana. Kenapa? Orang yang sama berdoa mesin tapi dia setelah itu berdoa dengan mesin orang doa tak nah jenengan itu dikawal oleh setan ini mudah jenengan dikawal oleh setan melebu rumah jenengan tidak urut salah dan tidak berdoa ya bismillahirrahmanirrahim dengan tidak doa dan tidak berusaha memang dan sudah masuk dia mengungkap panjang-panjang itu penginapan orang bayar itu penginapan orang bayar ya berdua kira-kira memang panjangnya akan kasih tanah itu dihubungi. Ruwet kamu badan main, ruwet. Barbigo, jenengan turu, kekeselan orang jowo, setan itu dingin-dingin. Masih mimpinin jabat ulo tu. Orang tahu mimpin juga begini, karena tak pernah doa. Jenengan lapar dari perpergian, masuk rumah tanpa doa, makan tanpa doa sekalian, melu melu. Berkait diambil setan, jadi kan kayak apa setan? Akhirnya dia mengatakan malam ini kita bisa bertempat tinggal dan kita dapat makanan gratis. Maka ada satu kaum solehin, ini Habib Muhammad cerita. Ya, ini jadi kan bisa cerita tentang Habib Muhammad ada dulu orang soleh. Bisa lihat setan ya? Bisa lihat setan. Ini setan mengaku ni memai, dekat si memai tu, diikat sama dia, dengan doa diikat sama dia, diikat dia. Kira mengaku, aku mau tengok para boy kata orang salah, setan, satunya kurus kering utuh. Wujud terang lewat ya. Satu ini aku jajasannya di jasi lemu jajasan jasi yang licik tetan nih pak rapi bagiannya ini orang Jogja ya badian barangkali
ceritanya bagi Pati. Sing guru niki guru udah dua kunci kak, dua kunci kak. Sing buat kamu bagi melidik ini kamu orang dua kunci. Nah soalnya ini tanya Mariawan, aku mau tanya kamu, mau pergi video. Nek ora aku yang ngerti. Iya. Nek ora buat jujur, jujur ora tak jolnge, tak bondo terus sampai mati. Ji, siap kowe jujur kok. Kowe kok ora gak pakai ora isin. Kowe guru koyo ngene kan ndo uji sebab piro? Kulo niki kalih ojo kulo iblis. Niki diperintahke ken bodho kali tiang sholat, tiang sholat, tiang itu sholat. Nek dia jenjahar dungo dengan doa dari Rasulullah, pulang di desa tentang saja. Nek jenunjuk dia berdoa sehingga pulang di desa jenunjuk. Ajeng pak pulang di luar dulu sebarang kalau mana kalau bingung, tidak bisa bergabung dengan dia. Kalau dia kan berpakaian, doa. Kulau-kulau benar yang berpakaian. Pakai celana, dia doa. Kulau-kulau benar yang celana. Kulau itu. Memang kulau tidak. Mau gabung, tidak bisa. Oh, apa ya? Lagi kunci di kulau kunci. Lah kunci ini yang berbika. Kulau kunci menikmati, berpelihara rahasia. Wajib lu punya di mata, tidak bisa. Ketutup terus. Nikis-nikis di gigi. Mendengarkan hibah, aninah, kocok, musik-musik yang melalaikan. Kalau buka melalui mulutnya untuk berdosa, saya buka yang ini untuk kemampuannya, ini untuk kakinya, ini untuk tangannya, ini untuk perutnya, ini untuk pikirannya. Tidak bisa. Ini kunci ini siap-siap dibuka-buka ini. Kalau ya ada seperti ini. Anak gue, sing kasihan ini. Lemu, naik keluar sebaliknya. Mulai lagi ken budo, tiang, tiang ini rusak. Saking rusak itu lo malah dibudo, dijamak sih. Jadi kalau berusaha nggak kunci, buat apa kunci mau kabeh? Kabeh terbuka matanya terbuka maksiat, lisannya terbuka maksiat, tangannya terbuka maksiat. Kalau lu mau cek itu malah rata berdoa, kalau dia doa makan langsung. Maka saya gemuk, minum banyak. Dia saya kasih ampas, makan di ampas, minumannya ampas, pakaiannya juga ampas. Saya pakai pakaian yang bagus. Semua baru akhir tadi. Ya. Terbuka kabeh. Bapak Ibu yang punya seperti itu. Itu nyata ucapan dialognya seorang wali dengan setan. Kalau mau tengok kira-kira setan jadi apa mau bawa bulu ya? Jadi dengan untuk setan itu bagian apa pas orang sih? Jadi apa mau tengok kafe? Emang pikir di sini kira-kira setan itu mau bawa bulu? Setan itu mengubah bagian, orang mengubah bagian. Nah, jenis itu tidak benar tanya. Jadi kan doa lo betul mau. Dahar siang waktu doa lo betul. Nah, setan jenis kan emas kuru ada sebuah jenis. Karena jenis kan jenis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa masalah lagi jenis Muhammad? Ibadnya Nabi Muhammad SAW. Seperti juga Bapak Ibu yang mulia, jenengan nalika sari itu paling bahaya. Nah, jenengan sari tidak wudu, jenengan sari tidak doa, itu membuka pada jenengan. Ada lagi manusia lebih bahaya lagi. Orang itu ada sebagian orang kumpul dengan istrinya kan judul. Ratus, ya ratus itu
badan itu terbuka, terbuka, maksudnya terbuka gaib yang bisa roboh. Dan itu akan tertutup badannya itu dengan mandi atau buka. Kalau jadinya sudah mandi dari kepala sampai kaki, pori-pori yang tertutup itu, pori-pori yang terbuka itu tertutup semua, sehingga gaib dan jahat, gaib jahat. Tapi jenengan tidak mandi atau ketinggalan, wah, dan ngerti di sini tadi, ini wah bungunan itu buka, lari kalau mandi kita kena air, masuk dari itu. Satu poli-poli saja dia bisa masuk. Mulanya itulah sunnah, itulah kewajiban mandi junub, mandi seluruh tubuh dengan doa, tidur dengan doa. Masuk rumah dengan doa tidak bisa masuk. Keluar rumah dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah wa atasamtu billah wa tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Maka ada surat lain yang mengatakan bidika wa ufita wa ufita. Kamu ini dapat hidayah, kamu dicukupkan dan kamu dapat perlindungan. Ya. Maka iblis ngomong kepada tentara-tentaranya, bagaimana kamu akan bisa menggoda orang ini? Orang ini dapat hidayah, orang ini dicukupi oleh Allah, dan orang ini dilindungi Allah Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu yang mulia, saya sekali lagi wasiatkan panjenengan. Nih, panjenengan tulah dan ingat dengan Muhammad SAW. Contoh Rasulullah. Karena itulah satu-satunya jalan untuk panjenengan bebas dari godaan syaitan. Satu-satunya jalan jenengan akan dilindungi Allah Ta'ala. Insya Allah jenengan selamat dunia akhirat. Amin.